kabar semuanya? Pasti seru dan bersuka cita dan hatinya gembira dong ya. Iya dong. Nah, perkenalkan aku Antes Andi dari Traditional Game Return Team. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau ngajak kalian semua bermain, belajar, dan bernyanyi. Oh, ada satu lagi. Menari juga. Walaupun kondisi atau posisinya duduk, tapi we can dance actually, ya. Oke, karena ini berhubungan dengan Hari Anak, ya. Artinya lagu-lagu yang akan aku bawakan adalah lagu-lagu anak dan khusus special anak Indonesia. Yeay! Aku ada properti yang spesial nih buat kalian. Karena kan ini ada hubungannya dengan lagu anak Indonesia, ya. Oke, aku kasih bocorannya dulu ya sebelum kita mulai belajar. Apalagi tadi, menari, menyanyi, dan bermain, oke? Yang pertama, ada yang tahu ini apa? Hah? Jaranan. Betul nggak sih? Jaranan. Betul! Banyak orang di sini ternyata ya. Oke, betul. Di sini ini namanya jaranan kalau di daerah Jawa ya. Atau lebih dikenal lagi secara internasional adalah kuda lumping ya. Ini khas sekali dari Indonesia dan ini bisa untuk dimainkan juga. Nanti kita akan pakai lagu apa kira-kira ya untuk kita bermain kuda lumping ini. Karena ini anak Indonesia, kita pakai bahasanya Indonesia aja ya. Naik delman ya. Oke, kita nanti akan nyanyikan naik delman dan kita akan mainkan kuda lumpingnya juga dan sambil menari-nari. Oke. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang senang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak suara sepatu kuda. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak suara sepatu kuda. Tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk-tik, tak-tik, tuk. Suara sepatu kuda. Suara sepatu kuda. Suara sepatu kuda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan sudah masuk akhir tahun ya. Wah, nggak berasa ya kita mau tahun baru lagi. Artinya ini adalah bulannya sudah, nama-nama bulannya kalau nggak salah itu ya, sudah ber-ber-ber-ber-ber. Kalau ber-ber-ber biasanya biur-biur-biur-biur hujan. Nah, lagu berikutnya ini mengingatkan aku waktu aku masih kecil. Aku tuh suka banget main hujan-hujanan. Siapa yang di sini suka main hujan-hujanan? Kalau sekarang banyakan di depan laptop ya. Tapi it's okay. Mungkin tanya mama papa di rumah ya. Kalau dulu nih ya, cerita aku ya, kalau lagi hujan, biasanya yang paling jadi rebutan kami adalah, tahu apa? Bukan di lapangannya, bukan. Tapi biasanya di pancuran gitu yang di sudut genting atap ya, di sudut atap itu suka ada pancorannya. Nah, di situ biasanya habis main bola hujan-hujanan, habis itu rebutan di situ.
begitu. Oh, enak banget tuh kalau udah seperti itu. Dan kita nanti akan ekspresikan perasaan itu, emosi positif tersebut dengan lagu anak Indonesia. Ada tuh lagu anak Indonesia, judulnya Tik 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 Bunyi Hujan di Atas Genting. Ah, tau kan? Nah, sambil kita nyanyi lagu itu, nanti bayangkan bahwa kita lagi main di luar ya, kemudian main hujan-hujanan, tapi ternyata ada juga anak-anak yang takut basah. Jangan khawatir ya, mungkin ada yang takut sakit, masuk angin, dikerok nanti gitu. Don't worry about it, karena aku punya ini. Ini senjata ajaib untuk penangkal hujan. Oke, ini adalah payung tradisional, bahannya terbuat dari kertas dan biasanya ini di cat ya, atau dilukis di bagian atasnya, dan ini memang benar-benar berfungsi untuk menangkal kita dari hujan. Artinya ya seperti fungsi payung biasanya ya, walaupun terbuatnya dari kertas ya. Sih tuh bisa ditutup, bisa dibuka kan. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang payungnya sebenarnya ada yang beda ya, teknologinya sama aja. Mungkin nanti kita akan pasang Bluetooth di sini, terus ada WiFi-nya juga. Terus apa, ada kameranya, jadi bisa. Keren juga ya. Mungkin nanti ada kakak-kakak TGR yang bagian IT ya, tolong dibuatkan ya inovasi baru untuk permainan kita, khususnya untuk payung. Dan ini bisa bisa untuk dijadikan permainan juga, atau dijadikan properti menari. Pernah dengar tari payung? Sambil diputer-puter gini. Oh, jakob gitu kan. Nah, yang suka nari, yang suka nyanyi, nanti ikutan juga ya, oke? Okay? Nah, kita akan nari, kita akan belajar, kita akan bernyanyi dua lagu itu dulu ya, oke? Okay? Sobat TGR, terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasamanya untuk menari, bernyanyi, bermain, dan juga belajar bersama dengan aku. Dan ingat, Sobat TGR, lupakan gadgetmu, yuk main di rumah. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sedikit di urung bari-bari. Manggalepok-manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cencelupan. Nang mana batis kutung, dikitip di dawan. Nang mana batis kutung,
titipi lawan.